Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengulas herbisida selektif, dalam artian herbisida ini mampu membasmi, mengendalikan segala jenis gulma yang ada pada lahan persawahan tanaman padi, namun tidak mengganggu tanaman padinya sama sekali. Rumput ini banyak tumbuh hampir di semua lahan persawahan tanaman padi, namun sangat mudah untuk dikendalikan. Hampir semua jenis herbisida selektif yang sudah ada di pasaran mampu untuk mengendalikan gulma yang satu ini. Ada gulma atau rumput yang di sini dijuluki oleh petani dengan rumput jatuh bangun. Ya, dikatakan jatuh bangun karena setiap ruas pada rumput ini memiliki akar. Ketika jatuh, ya, ketika roboh, dia akan menciptakan akar yang baru dan kembali hidup, ya. Di sini saya memiliki herbisida selektif dengan merek dagang Chrysler, ya, sahabat petani semua. Chrysler ini diproduksi oleh PT Tiga Muara Emas atau biasa dikenal dengan Mahakam. Memiliki kandungan bahan aktif yang sangat tinggi, natrium bisphiribak 405, yang mana untuk kompetitornya atau herbisida selektif sejenis itu hanya memiliki kandungan bahan aktif natrium bisphiribak di bawah 200. Namun untuk herbisida yang satu ini dengan merek dagang Chrysler dari Tiga Muara Emas atau Mahakam ini memiliki bahan aktif natrium bisphiribak yang sangat tinggi. Dengan bahan aktif natrium bisphiribak yang sangat tinggi ini, herbisida Chrysler mampu membasmi segala jenis gulma yang ada pada lahan persawahan tanaman padi, ya, tanpa mengganggu tanaman padinya sama sekali.